Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aitinglisius dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayang kalian, tentunya di channel Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama direpost dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Asoy joget dulu sebelum workshop. Di sini kita lihat ya, ada kelakuan kocak nih dari Ayah Ojak. Ya Allah Ayah, semoga sehat selalu. Begitu juga dengan Mom Ayu Ting, sehat selalu. Status Ayu Ting Ting tersebut sontak dibanjiri komentar dari Dolly Taufik. Ayah, have me gallery. Ayah ngapain? Hashtagnya pada ketawa nih, ngetawain Ayah ya. Tingkahnya lucu banget deh. Pokoknya seru abis kalau udah kumpul sama keluarga Cemara. Dan di sini juga dikomentari oleh sahabat Ayu Ting Ting, Selfie Kitty. Selfie Kitty, semangat cinta Ayu Ting Ting. Terima kasih doanya dan semangatnya Selfie Kitty. Ya, di sini memang terlihat nih kelakuan kocak Ayah dan Mom Ayu Ting yang selalu ada buat Ayu Ting Ting dimanapun berada. Untuk sang pelatih semoga sehat selalu juga. Dan di sini ada informasi terbaru nih, baru muncul. Ayu Ting Ting mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bunda Erika Sudarsono. Di sini Ayu Ting Ting mengucapkan di akun Instagram pribadinya, spesial untuk Erika Sudarsono. Happy birthday tanteku sayang Erika Sudarsono. Semoga sehat selalu tante, panjang umur, banyak rezeki, selalu sukses dalam segalanya. Selalu bahagia selamanya, selalu menjadi yang terbaik dalam semua. Selalu menebarkan kebaikan, kasih sayang terhadap semua. Terima kasih untuk kasih sayang tante untuk Ayu. Selalu ada dan mendoakan semua yang terbaik. Pokoknya Ayu beruntung punya tante. Selalu doakan yang terbaik untuk tante, cause we love you tante. Semoga Allah melindungi tante. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya Ayu Ting Ting untuk Erika Sudarsono. Semoga doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Dari postingan Ayu Ting Ting, Ibu Erika langsung menjawab tautan yang dibuat oleh Ayu Ting Ting. Erika Sudarsono spesies tante enggak tahu mesti ngomong apa. Doa-doa, harapan, kasih sayang Ayu bersama kita selama ini sudah menjadi hadiah terindah setiap hari buat tante. Terima kasih ya sayang, doa terbaik juga untukmu dari tante dan om. Selalu sayang Ayu dan Iki. Hashtagnya love penuh cinta. Wah, Ayu Ting Ting didoakan balik oleh Ibu Erika. Semoga apa yang kalian doakan dapat terwujud ya. Amin ya rabbal alamin. Mimin juga mendoakan yang terbaik buat Ibu Erika dan Ayu Ting Ting. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan dan pada kesempatan siang hari ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.